wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari Mahatafiz Nurul Iman akan bersemangat segera. Assalamu alaikum. Salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia. Assalamu alaikum. Salam sejahtera kepada anda semua. Saya selain daripada bertugas sebagai timbalan nazir dan pengarah program, saya juga duduk dalam lembaga Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia, dan saya ingin mengambil kesempatan untuk memberikan laporan kepada bos saya, Ustaz Abdul Ghani Samsudin. Ustaz, kita sebenarnya telah merancang untuk mengadakan program Wacana Ilmu begini, menyelusuri Islam Kaffah ini sejak bulan Februari. Oleh sebab kekangan, beberapa kekangan yang tak dapat dielakkan, inilah program yang pertama yang dirancang oleh jawatan kuasa. Alhamdulillah, kita akan dengan kekuatan yang ada, kita akan usahakan lagi program-program seterusnya di tempat-tempat yang lain. Bukan di Hulu Selangor saja, malah insyaAllah kita akan lakukan di seluruh Hulu Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, banyak perkara yang kita boleh kupas. Sempena sambutan Ramadan, satu hal yang kadang-kadang kita terlepas pandang, turunnya Al-Quran, bukan keturunan Al-Quran, turunnya Al-Quran menjadi sumber ilmu kepada kita. Sebab itu penting kita membicarakan tentang ilmu. Sebab itu kita adakan wacana ilmu. Kita sekadar berpuasa, berlapar, berdahaga, tapi kadang-kadang kita lupa tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Ya? Dan Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi panduan kepada kita. Peneraju majlis kita pada malam ini iaitu Ustaz Dr. Mahan Mukhtar. Yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri Abdullah. Seorang pembicara, dan pembicara yang seterusnya ialah Ustaz Abdul Ghani Samsudin untuk naik pentas. Falyatafaddal mashkura. Jadi saya serahkan kepada moderator, peneraju wacana, untuk meneruskan perbincangan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى وآله وأصحابه أهل التقى Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati orang kaya besar, Tuan Nazir, Tuan-Tuan Imam, ahli panelis, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini kami bawa pendengaran Tuan-Tuan daripada Masjid Nurul Iman Serendah untuk menghayati program Wacana Ilmu Ambang Ramadan secara langsung. Ini bukan rakaman, ini siaran langsung. Tak ada edit ke, tak ada potong ke, tak ada tapis. Jadi tuan-tuan sekalian, saya fikir ahli panel kita, tuan-tuan sudah sedia maklum, iaitu Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Abdul Ghani bin Syamsuddin, Presiden Syura dan Pensyarah Kanan College Universiti Insania Kedah. Yang kedua, yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri Abdullah, panelis Tanyalah Ustaz TV9. Dan pada saya ada sekitar, bukan sekitarlah yang betul, 10 soalan. Ya, 10 soalan. Dan setiap soalan saya mengharapkan ahli panel dapat mengupasnya sekitar mungkin 10 minit.
Jadi insyaAllah lah kita akan selesai dalam sejam setengah. Saya fikir tak lama. Kalau tuan-tuan boleh tunggu perlawanan antara Sepanyol dengan mana tu? Dengan Itali, pukul 3 pagi dengan kacangnya, dengan air sirapnya. Jadi saya harap kita boleh sama-sama bertahanlah sekejap, ya, sejam setengah untuk menghayati dan mendengar perbincangan Amang Ramadan. Mungkin sebahagian daripada apa yang diperkatakan, kita sudah sedia maklum. Tetapi persoalannya, adakah kita sudah mengamalkan? Ya, kalau kita sekadar mengetahui tidak mengamalkan, maka sia-sialah ilmu itu. Jadi tuan-tuan, secara langsung kita bawa rancangan ini, tapi tuan-tuan tak dapat lihat pada mana-mana siaran di Astro. Jadi ambillah peluang ini, peluang keemasan ini. Saya bermula dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani. Ya. Pada pandangan pribadi Al-Fadhil Ustaz, ya, ini pandangan pribadilah. Bagaimanakah sikap umat Islam di Malaysia pada hari ini dalam menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak? Pemerhatian Ustaz lah secara pribadi. Adakah mereka gembira, ya, ternanti-nanti, merasa terbeban atau bagaimana? Bagaimana pula dengan sikap generasi umat Islam di Malaysia yang terdahulu? Ya, 10 ataupun 20 tahun yang lalu, mungkin semasa Ustaz kanak-kanak ke. Jadi menurut pengalaman pemerhatian, ada tidak perbezaan dari segi sikap menyambut bulan Ramadan di kalangan umat Islam pada di Malaysia pada hari ini dan juga pada masa yang lepas? Dan jika dilihat dari sudut positif dan negatifnya, bagaimana? Ya, dia persilakan Al-Fadhil Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولاي saudara Rusi Forum dan yang saya hormati orang kaya dan besar kawasan Tuan Imam Ahli Jabatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat yang dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menyambut dan meraihkan kehadiran bulan Ramadan 1433 Hijrah. Dan kita tahu bahawa umat Islam beribu tahun sudah Islam, tapi masih ramai yang melihat Islam itu sebagai suatu yang sukar dilaksanakan. Bukan sahaja di negeri Melayu, Jawa dan Arab, bahkan di negeri-negeri yang lain, ya, kita melihat Islam itu sebagai suatu jenama yang substansinya sudah tidak ada. Yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di kalangan manusia itu ada yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, sedangkan mereka tidak beriman pun. Tak ada iman pun. Tinggal nama saja. Nama saja. Kita ada bukit emas, teluk emas. Tapi emasnya enggak ada, tidak ada. Nama aja teluk emas. Itulah, di Melaka pun ada juga teluk emas. Tapi di situ ada perkara yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, tentang apa yang ditanyakan tadi ialah perbandingan generasi hari ini dengan generasi silam. Pada ketika saya kecil, saya lebih berada di Singapura ketika itu. Saya belajar di Madrasah Al-Junaid Singapura. Saya hanya sekolah rendah di Melaka. Tujuh lima saya terus ke sekolah Al-Junaid Islamiah, lebih kurang 7 tahun. Dan dalam ketika itu, barangkali suatu pengamatan yang agak meluas tak dapat kita lakukan dalam keadaan kita masih lagi muda dan terlalu sempit pengamatan kita. Tapi jelas pada masa itu, keseronokan itu lebih kepada meriam buluh, ya, mercun bagi kanak-kanak lah. Dan bagi orang ramai, saya begitulah untuk salat tarawih,
dan menyiapkan kuih untuk hari raya dan sebagainya. Hari ini saya, pada hemat saya, umat Islam jauh lebih ramai, jauh lebih terdedah dengan berbagai cabaran dan jauh lebih hampir dengan apa yang dimaksudkan oleh Islam. Walaupun di sana terdapat banyak masalah, ya, kelonggaran, ya, kelonglayan dalam pengamatan, dalam pengamalan Islam, tetapi di setengah negara seperti Mesir, setelah 90 tahun berjihad menegakkan Islam, gerakan Ikhwan Muslimin merupakan gerakan yang paling terkenal di seluruh dunia hari ini, yang menginspirasikan kebangkitan Islam di mana-mana, sekarang sudah memerintah negara setelah 90 tahun berjuang. Ada yang digantung, ada yang dibunuh, ada yang ditembak, ada yang dianiaya, dikatakan teroris dan sebagainya. Jadi artinya terdapat, walaupun ada yang negatif, tetapi ada yang positif, ya, di setengah-setengah aspek ataupun bahagian itu dari segi kesedaran. Hari ini kita boleh melihat Islam, Quran secara global, secara maya, hadis secara maya. Dulu mana ada Quran hadis secara maya? Hari ini Quran hadis depan mata kita. Kitab ribuan. Masya Allah. Hari ini adalah hari di mana kebenaran semakin ditampilkan. Sebab itu tirani, golongan tagut, golongan pemerintah yang zalim, rumahnya runtuh, jatuh. Kerana mereka tidak lagi dapat menipu orang ramai. Mereka tak dapat gunakan diayah-diayah palsu. Menindas kebangkitan Islam. Jadi saudara-saudara, hari ini menjanjikan kesedaran, keinsafan. Karena adanya kebangkitan informasi, kebangkitan ilmu. Ilmu di hujung jari. Tapi yang buruk pun ada di hujung jari juga. Ini bergantung kepada kita. Jadi ini membenarkan ramalan Rasulullah SAW bahawa Islam bagaimanapun ditindas, akhirnya akan bangkit di akhir zaman. Perjuangan Islam ni, walaupun dianggap sebagai kuno, sesat, kafir, kata setengah orang, perjuangan Islam akan tetap bangkit. Janji Allah itu adalah benar. Inna wa'adallahi haq, fala taghurannakumul hayatid dunya. Janji Allah itu benar. Jangan kamu terpesona dengan hidup dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, pada hemat saya, kini generasi hari ini lebih terdedah. Dulu mana ada orang yang boleh, macam mana sahabat-sahabat kita, anak-anak kita tadi yang menyebutkan lauka nabai nana dan sebagainya. Dulu barangkali lagu-lagu Piramli, oh macam-macam lah, macam-macam lagu-lagu asmara dana yang tak membawa apa-apa pun message. Hantu kom-kom, hantu tengkorak. Sekarang ini berbagai-bagai. Kita ada nasyid-nasyid yang hebat. Kita ada Ustaz Akil Hai bernasyid dengan suara yang sangat merdu. Cuma dia tak masuk TV barangkali. Kalau dia masuk UMNO, barangkali masuk TV. Mungkinlah, saya tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini masalah kita. Masalah kita, Ramadan kita lihat sebagai suatu fenomena budaya saja. Walhal, bagaimana yang saya dah huraikan tadi, dia merupakan suatu kebangkitan rohaniah, suatu kebangkitan pemikiran, suatu keinsafan sosial tentang orang yang susah, orang yang miskin, orang yang merempat merana, orang yang dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Dan dia melatih kesabaran untuk kita bersabar. Sabar, jangan cepat nak buat. Kita belum berpuasa lagi, kerana hantu-hantu masih ramai. Bila kita tak sabar, kita terpelanting seseorang, kita tak boleh buat apa. Akhirnya memeluk lawan, kita tak boleh buat apa. Jadi saudara-saudara sekalian, Ramadan
bagi generasi kini insya-Allah akan lebih bermakna jika sekiranya seluruh aspek ini dapat diislamisasikan. Islamaiskan. Kita tahu Islam kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang beriman, masuk Islam seluruhnya. Maksud seluruhnya apa? Budaya, pemikiran, politik, ekonomi, sosial, penyiaran. Penyiaran kita ni mesti diislamkan. Jika penyiaran sebaran am kita di tangan orang yang tak sedar, mereka ni akan mengelirukan lagi masyarakat, mengelabukan lagi masyarakat dengan hantu-hantu dan macam-macam hantu. Dahlah, dalam pengundi pun ada hantu, di luar pun di dalam pemikiran orang penuh hantu. Padahal masyarakat tak sepatutnya didahkan dengan cerita-cerita hantu ini. Sayang. Tapi kerana masyarakat belum diislamaiskan sempurnanya, baik itu menjadi perjuangan dalam bulan Ramadan ini ialah membetulkan keadaan ini. Sebab itu disebut bulan Ramadan ini bulan jihad, bukan hanya bulan puasa. Tahun diwajibkan Ramadan pun tahun 2 Hijrah. Tahun jihad diwajibkan pun tahun 2 Hijrah. Zakat fitrah 2 Hijrah. Jadi Ramadan bukan sahaja ibadah, tapi juga jihad, pengorbanan dan kemenangan Islam banyak diraih dalam bulan Ramadan. Dapat meruntuhkan musuh-musuh Islam, dapat menegakkan keadilan syariat Allah. Tanpa syariat Allah ditegakkan, orang teraniaya dengan undang-undang ciptaan manusia, dengan hakim-hakim botak yang tak boleh diharap. Minta maaf tuan-tuan ya, jangan marah, ini cara saya. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, cukup 10 minit ya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah lupa dah soalan dia tadi. Tapi itulah artinya, maknanya perbandingan itu ada yang positif, tetapi sekarang ini pada hemat saya lebih menyerlah dan kita ada masa depan. Cuma insyaAllah sekiranya kita teruskan perkara ini insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi kesimpulannya bolehlah disebut bahawa generasi sekarang lebih bersedia di dalam menyambut bulan Ramadan, memahami, menghayati, mempunyai ilmu yang seperti yang kita adakan pada malam ini. Dan bahkan kenduri pun di tempat kelahiran saya, biasa kalau kenduri tahlil ni kita kata kenduri yasin lah. Dan anak berjaya dalam peksa ke, perkhatan ke, kenduri arwah ke. Tapi bila sampai di serendah ni, ada pula kenduri menyambut bulan Ramadan. Dan saya tanya Tuan Umar ni kenduri apa ni? Kenduri menyambut bulan Ramadan. Jadi baguslah, banyak kenduri, kita pun tak payah masak. Baik tuan-tuan sekalian, ada disebut oleh Ustaz tadi dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Di soalannya di sini ya Ustaz Abdul Halim, bagaimana kita boleh kaitkan ibadah dalam bulan Ramadan dengan konteks penghayatan Islam secara menyeluruh? Ya, dari sudut ibadah khususiyah, politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan sudut-sudut yang lain. Bagaimana puasa dan qiyam, dua ibadah yang paling utama khususnya di bulan Ramadan, membantu kita menghayati Islam secara keseluruhan? Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang dihormati saudara pengerusi forum Dr. Mahat, yang dihormati tuan guru kita semua Ustaz Ghani Syamsuddin, Tuan Nazir, Datuk Orang Besar Daerah Hulu Langat, Hulu Selangor, seterusnya AJK-AJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita berada di pekarangan Masjid Nurul Iman Serendah dalam rangka dan usaha kita untuk menajamkan ilmu kita bagi kita memasuk satu bulan yang mana bulan itu bulan yang sangat special, bulan yang sangat istimewa. Maka mesti prepare dengan persediaan yang mantap dari segi ilmunya, persediaan dari segi materialnya, emosinya, persediaan dari segi ruhnya bagi menyambut Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, kerana ilmu amat penting dalam kita nak melaksanakan amal. Ibn Ruslan menyatakan, wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ibadul wasan wa kullu man bighairi 'ilmin ya'mal. Setiap orang, wa kullu man bighairi 'ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bagi manusia yang ada ilmu tidak beramal, diazab lebih awal daripada penyembah berhala. Manakala orang yang beramal tanpa ilmu, maka dia ini amalan dia ditolak, tidak diterima. Sebab itu pentingnya bagi kita menjana ilmu kita sebelum kita perform puasa, sebelum kita perform siam ini. Maka soalan yang ditanyakan oleh Yang Bahagia Dr. Mahat tadi berkaitan bagaimana Ramadan mentarbiah kita dalam seluruh konteks. Artinya mentarbiah kita secara kafah, mentarbiah kita secara universal, secara sejagat, mentarbiah kita secara keseluruhan. Maka tuan-tuan, Ramadan yang pertama dia mengajar kita, mendidik kita takwa. Dan takwa itulah kunci segala-galanya. Kalau ditanya Omar Abdul Aziz, apa rahsia membantras dan membasmi kemiskinan? Rahsianya takwa. Takwa itulah yang nak diterbiah dalam surah umat Islam. La'allakum tattaqun. Bila ada takwa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak ada masalah. Tidak ada konspirasi, tidak ada birokrasi, tidak ada, tak perlu ada penguat kuasa. Dia cukup Allah dan malaikat-malaikat sebagai penguat kuasa. Cukup syurga dan neraka sebagai penguat kuasa. So, takwa ini adalah merupakan kunci kepada kebaikan manusia, rahsia kebahagiaan manusia dunia akhirat, rahsia kebahagiaan dan kejayaan manusia dulu, kini dan selamanya. Manusia yang bertakwa tahu nilai hak mana hak dia, hak mana hak orang. Ketika lilin, soal lilin, soal minyak tanah yang remeh temeh bagi kita, tapi bagi orang yang bertakwa itu persoalan besar. Bagaimana mungkin aku nak jawab depan Allah besok kalau aku guna minyak kerajaan tapi untuk kepentingan peribadi? Apa jadi tuan-tuan? Manusia yang ditarbiah Ramadan Omar Abdul Aziz ini apa jadi kepada dia? Memerintah 3 suku dunia tetapi sipar kemiskinan. Tidak ada di zaman dia itu asnaf fuqara wal masakin. Sehinggakan di masjid Dimash ditunggulah orang untuk bagi zakat. Tidak ada orang yang mahu terima dari asnaf fuqara dan masakin. Ini kejayaan besar yang kita nak ada pada setiap jiwa, baik pemimpin, baik rakyat. Ramadan mesti menggilapkan takwa kita, rasa tanggungjawab kita memelihara diri daripada terlibat dengan korupsi, rasuah, penganiayaan, kezaliman, fitnah, kenaingan. Apa makna Ramadan kalau TV hari-hari fitnah orang?
apa makna Ramadan, TV 3, TV 9, RTM, apa semua duk hentam dan cerca londeh kain orang, londeh seluar orang. Ha, ni dia mula nak cakap Kedah. Ustaz Ghani dia mengajak Kedah, saya orang Kedah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, apa makna? Maknanya dia tidak berjaya menghayati Ramadan. Ramadan datang nak cas bateri takwa kita supaya kita berasa betul-betul dekat dengan Allah, rasa Allah pantau kita. Tengok Ramadan, siapa yang boleh boleh trace kita puasa tak puasa melainkan diri kita dengan Allah. Bini kita tak tahu kita puasa tak puasa, kita celok tak celok, kita kelentong tak kelentong, kita puasa yang yuk ke mangkit pagi buka payuk, bini tak tahu. Suami isteri tak puasa tak tahu. Yang tahu kita dengan Allah. Inilah takwa, rasa bahawasanya Allah itu sentiasa memantau kita, melihat kita, CCTV kita, membuahkan rasa takut, membuahkan rasa gerun, membuahkan rasa yang baik perhubungan kita dengan Allah, mewujudkan perhubungan yang baik dengan sesama manusia. Kita akan berpuasa dalam erti kata yang sebenar. Apa makna tahan lapar, tahan dahaga, tahan seks, tapi mulut lidah kita caci maki orang, fitnah memfitnah orang? Apa makna umpat mengumpat orang? Puasa tak batal, tapi pahala batal. Sebab takwa tidak dijana. Rasa takut, rasa pelihara diri tidak ada. Lidah ni tuan-tuan, dia banyak boleh buat banyak jenayah. Imam Ghazali, dia catatkan kepada kita dalam Ihya, boleh menghasilkan 8 jenis jenayah dengan lidah. Lidah kita kalau tidak ada takwa, maka dia boleh menggali lubang neraka dengan 8 jenis aktiviti jenayah. Dia ada 2 pagar, gigi dan juga bibir. Ha, 2 pagar, tapi 1 pagar auto, 1 pagar lagi agak automatic, 1 lagi pagar manual. Gigi dengan bibir. Tu pun dia punya liar, dia punya kebebasan dia, kadang-kadang dia punya kebuasan dia tu. Kalau tidak ada takwa, jahanam puasa kita. Tidak ada makna Ramadan bagi kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, Ramadan mengajak kita untuk ditrain secara khusus intensif 2 sifat keberjayaan hamba di depan Allah. Yang pertama, sabar, sabar, sabar. 13 jam kita berlapar, berdahaga. 13 jam itu boleh diumpamakan seperti kita cas bateri takwa kita setiap hari. 13 jam tuan-tuan dan puan-puan sekalian kali 30. Untuk digunakan 11 bulan yang mendatang. Bukannya habis-habis Ramadan, habis bateri takwa. Bateri kita cas bukan nak guna waktu cas itu. Kita nak guna lepas daripada cas. Handphone kita, waktu kita cas, kita tak guna. Lepas cas, baru kita guna. Maknanya, kita nak cas di sana bateri takwa, bateri sabar. Sabar di siang hari, makanan halal depan kita, kita tak sentuh. Kerana apa? Allah nak latih sabar. Isteri kita yang halal untuk kita gauli siang Ramadan jadi haram, tak boleh walaupun halal. Sabar. Makanan yang halal jenuh jenai di atas meja kita, tapi kita tak sentuh. Sabar. Sabar inilah yang akan memberjayakan seorang hamba di depan Khaliknya. Nak buat ibadat, kita nak boleh puasa, kena sabar. Tak sabar, tak boleh lalu 30 hari. Tuan-tuan,